Hey guys, welcome back to Unboxing Diecast ID. Nah, ini part 2 kita bahas soal si Para. Kali ini di tangan gua ada dua. Ini Mercy ya. LBWK Mercedes AMG G63. Dua-duanya sama, cuman beda warnanya aja. Kita lihat mana yang lebih cakep ya. Kalau box sama sih. Ini cuman ya kayak gini aja, sama kayak kemarin Audi. Gak beda. Paragon Models. Kayak ada petasan depan rumah gue. Siapa mana petasan pagi-pagi? Aneh, kurang kerjaan kali. Oke. Ada dua, warna hitam lagi. Warna putih dan warna merah. Kita buka. Ya guys, ada main petasan. Main kembang api. Dikata gue lagi syuting kali ya. Ganggu aja berisik. Kita buka dulu. Kupasin dulu ininya biar bisa dibuka. Ini sih cakep beneran deh. Ini kalau yang Audi kemarin harga 175, ini harga 198 guys. Kita langsung bongkar aja deh, demen nih gue nih, gini nih. Ini berhubung ini modelnya sama, beda warna, kita langsung buka aja dua-duanya. Kita langsung bandingin aja ya. Oke, udah copot. Sekarang kita lihat dari depan dulu. Dari depan, lampunya plastik. Ada logo Mercy-nya. Ini ada tulisan, apakah ini LB Performance? Terus, oh ini nggak bolong ya, ini ketutup rapet plastiknya, tapi bagus, nggak kelihatan. Atapnya itu dicat hitam doff, jadi ini kelihatan keren banget guys. Tuh, lu liatin, aduh, cakep amat. Kap mesinnya juga sama, jadi dicat hitam doff. Kita lihat yang merah. Ini catnya bagus, yang ini catnya lebih bagus daripada yang Audi. Audi kemarin nggak mengkilap ya. Kayaknya mungkin memang seri itu nggak mengkilap kali. Kalau ini serinya mengkilap tuh. Pintu sama nggak bisa dibuka. Ininya dari diecast juga. Ini ada spion tambahan lagi di depan sini. Oke, oh baru lihat nih, baru ngeh nih. Kita lihat nggak? Kelihatan nggak? Gua coba kasih lihat lebih dekat tuh. Jadi spionnya itu dipakein ada stiker mengkilap. Jadi katanya kayak kaca. Even yang depan juga ada. Oh ini cakep guys, bener ini cakep deh, worth it banget. Terus ini juga doff, tempat bannya tulisan LBWK. Terus kita lihat dari samping ya, detail-detailnya cukup bagus, ada gagang pintu segala, ada tempat bensin. Bikinannya juga lumayan halus. Ini pelaknya gede kalau yang ini. Terus bannya bisa dicopot juga, cuman artinya memang kalau Para itu bannya tidak ada alur-alurnya. Jadi yang Audi kan juga nggak ada nih polos. Kalau kita lihat Mini GT kan di sini suka ada garis-garis itunya. Kembang, bunga-bunga ban. Bannya sih lancar lah muter gitu ya. Lihat dari bawah, coba kita lihat tulisannya apa. Made in China. 1:64 scale LBWK Mercedes AMG G63. Nggak ada knalpotnya by the way. Biasanya kan ada knalpotnya dicat, ini enggak. Lampu belakangnya plastik. Cuma kita lihat yang ini juga sama ya. Memang enggak ada knalpotnya, lampu belakangnya plastik. Ini lebih juga warnanya mengkilap. Secara bobot lumayan. Dibilang enteng enggak, dibilang berat enggak. Kalau dibandingin sama Mini GT yang Land Rover ini lebih berat. Ini gue buat bandingin nih ya. Dia blur. Wait. Nah, ini lebih berat dibanding ini, tapi nggak signifikan bedanya.
Kenapa kalau misalnya teman-teman lihat gue selalu ngomongin berat gitu? Kenapa sih bahas berat melulu? Karena gue itu suka diecast itu yang agak berat sebenarnya. Jadi lebih rasanya itu lebih kokoh. Kalau enteng-enteng tuh kayak kopong gitu ya, kayak dengkul. Nah, ngerti dong maksudnya? Gitu ya. Jadi kalau detail, detail sih bagus. Ini juga kelihatan ada wipernya. Ini ada tempat yang buat air intake-nya segala. Cuman gue demen sih spionnya dia pakai stiker itu. Oh, ini juga ada ya, cuman ini enggak, ini cuma dicat, ini enggak di stikerin, jadi enggak gitu mengkilap. Ini kan letoy, takutnya copot. Kalau ini sih kokoh. Dari interior sendiri kalau dilihat cukup detail, mungkin teman-teman enggak gitu kelihatan ya interiornya ya. Coba saya centerin pakai lampu, kelihatan enggak tuh? Kelihatan enggak? Lebih kelihatan ya. Interior sih cukup bagus, cukup detail lah. Nanti ya kalau iseng saya bongkar aja deh. Gitu. Apakah ini worth it? Yes, kalau gue suka banget lihat Mercy AMG yang ini, G63 ini. Ini salah satu mobil yang mobil idaman lah ya. Mungkin suatu saat kalau ada rezeki lebih sih mau juga punya mobil ini. Gagah bos. Gitu. Mobil beneran ya tapi kalau mobil mainnya kan udah punya ya. Ini harganya 198. Kalau teman-teman suka, bisa lihat di Tokopedia gue juga udah jual kok, ada LBWK ini. Gitu. Tapi kalau ini nggak dijual ex-unboxing-nya ya, ini memang disimpan buat koleksi pribadi. Oke guys, jangan lupa di like, di subscribe, sama komen. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal para ini, ya kalau bisa gue jawab, bantu jawab. Gitu. Ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.